Halo guys, balik lagi di channel Mila Haki. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sang kekasih kufra yaitu Esmeralda. Sebelum kita lanjut, dimohon subscribe dulu channel ini karena akan ada kisah-kisah yang lainnya. Oke, kita langsung saja ke kisah Esmeralda. Kisah Esmeralda. Para astrolog yang selalu mengamati ruang angkasa memiliki kemampuan gaib untuk menjelaskan dan memprediksi segala sesuatu di dunia, baik tentang proses dan hasil mereka. Untuk menjadi seorang astrologer, para kandidat harus melewati penilaian yang ketat yang akan menguji keinginan dan kemampuan astrologi mereka. Turun-temurun dari generasi ke generasi, para tetua akhirnya memilih Esmeralda, yang merupakan seorang gadis muda yang tinggal di Western Desert, untuk menjadi penerus baru di Land of Dawn. Setelah menjadi penerus dari para astrologer, Esmeralda menjaga Star Moon Cascade yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dengan harapan untuk membukanya dan mendapatkan kekuatan misterius dari zaman kuno. Esmeralda pergi ke Minos Labirin untuk menemukan rahasia dari Star Moon Cascade. Namun sayangnya, dalam perjalanan ke Minos Labirin, tanah tiba-tiba bergetar dan hancur berkeping-keping dengan badai pasir hitam yang tiba setelahnya. Tiba-tiba, Star Moon Cascade terbuka dan aliran kekuatan misterius memenuhi Esmeralda. Di bawah perlindungan kekuatan misterius tersebut, Esmeralda tidak akan terluka dan merasakan kenangan lama terlintas di benaknya. Dia merasa Star Moon Cascade memanggilnya, mengingatkannya bahwa Kufra, tiran kejam dari Western Desert, telah sejak lama pulih kembali. Mengikuti petunjuk Star Moon Cascade, Esmeralda mengubah perjalanannya ke gurun yang dalam, tempat di mana berdiri sebuah kota kuno. Setelah Star Moon Cascade terbuka, kedua aliran kekuatan yang berasal dari Cascade tersebut telah berpusat di sekitar Esmeralda Frostmoon, diperkaya dengan sihir dan stardust diisi dengan kekuatan besar. Terkesan oleh kekuatan Star Moon Cascade yang sebelumnya hanya terdapat di dalam dongeng, Esmeralda mengingat kenangan dari para astrologer dari generasi pertama. Ketika Esmeralda mendekati kota kuno, secara samar-samar dia merasakan kisah cinta yang tidak diketahui antara Kufra dan seorang astrologer. Membaca akhir dari kisah cinta tersebut, Esmeralda entah bagaimana merasa sedih dan menyesal. Tetapi ini adalah misinya untuk menyegel Kufra dan mengembalikan kedamaian ke Western Desert. Nah, seperti itulah kisah dari Esmeralda sang kekasih Kufra. Mungkin sekian ceritanya, saya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Bye-bye, salam hoki.